Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Lopapatiku. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga sehat selalu, baik-baik aja ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Saya baru bisa bikin video hari ini, sekarang ya. Terus, kenapa dari sebelum lebaran saya nggak bikin video? Itu karena, mohon maaf, saya sibuk banget teman-teman ya. Terus, setelah lebaran kedua itu saya jatuh sakit teman-teman. Jadi, ini saya juga masih sedikit flu ya, suara saya juga masih bindeng-bindeng kayak gini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngikutin Instagram saya, kalau nggak Instagram Merpatiku pasti tahu ya. Kemarin saya story pas di hari lebaran kedua itu saya jatuh sakit ya, karena kecapean aja teman-teman ya, masuk angin biasa lah. Terus ini udah masih suasana lebaran ya, walaupun udah agak telat tapi nggak apa-apa lah ya. Yang jelas itu masih suasana lebaran. Saya mau ngucapin minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua ya. Ya. Terus buat teman-teman yang nanyain bang video barunya kapan, ntar ditunggu aja teman-teman ya. Kalau saya udah fit, udah sehat, saya kembali beraktivitas seperti biasa teman-teman ya, vlog Merpati lagi gitu ya. Untuk sekarang teman-teman lihat keadaan saya gimana gitu ya, suaranya juga masih flu, terus masih bindeng kayak gini teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya cuma ngucapin kayak gitu aja, terus konfirmasi ke teman-teman yang pada mungkin udah kangen gitu ya. Siapa tahu ada yang kangen gitu ya, kangen dengan video-video saya, kangen dengan saya gitu ya. Jadi saya kasih kabar ke teman-teman di YouTube juga ya, di Instagram kemarin kan udah gitu ya. Nah, jadi ini di YouTube kondisi saya sekarang kayak gini teman-teman ya. Ntar teman-teman sabar aja, pasti saya akan update lagi seperti biasa. Doain aja ya agar saya cepat fit teman-teman ya. Ini udah agak mendingan udah. Dari kemarin itu Merpati saya beberapa hari sempat nggak keurus ya. Biasanya setiap hari saya mandiin. Ini sampai pada kotor-kotor banget ya. Kandang juga pada kotor. Paling Merpati juga saya kasih makan, tapi tetap di kandang, jarang banget dijemur gitu ya beberapa hari. Ya karena nggak ada yang ngurus ya. Kalau saya sakit, yang ngurus paling saya gitu ya. Karena saya sakit paling saya bangun cuma ngasih makan, Merpati nggak saya lepas gitu ya. Jadi beberapa hari Merpati benar-benar nggak keurus teman-teman ya. Mohon maaf banget. Jadi ini sedikit informasi kabar dari saya. Jadi teman-teman stay terus di channel Merpatiku, tunggu updatean lagi. Oke, jadi ya, kayak gitu aja ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support, selalu nungguin gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Jika selama ini saya bikin video, komen teman-teman belum baca apa ini dan itu, banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari keluarga saya, dari saya juga teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Merpatiku. See you.